Hey guys, welcome back to MathWatch YouTube channel, markasnya watch enthusiast cerdas. Bapak pengen punya jam tangan analog Moonface yang looknya oke, performanya nggak meragukan, tapi cuma ada budget sejutaan? Eits, jangan mundur dulu pak. Minwatch punya kok jam tangan yang sesuai syarat bapak. Let's go! Ini dia, barangnya sudah ada di depan Minwatch. Casio standar atau general, MTP, M305L, 1 AVDF, dan MTP, M305M, 8 AVDF dengan case rectangular, serta MTP, M300D, 4 AVDF dengan cushion case. Jadi, apa yang spesial dari Casio Moonface ini? Yang pertama tentunya fitur Moonface-nya, Pak. Seperti namanya, fitur ini mampu menampilkan fase bulan dalam siklus 29,5 hari. Perubahan fase bulan ditampilkan melalui subdial yang menampilkan bulan sabit hingga bulan purnama. Fitur ini umumnya berupa roda cakram bergambar bulan dengan 59 gigi. Lalu movement-nya akan menggerakkan gigi dan memajukan cakram bulan setiap 24 jam. Dan siklus akan selesai setiap 29,5 hari. Jadi gampangnya, saat tampilan bulan penuh terlihat di subdial, berarti siklus 29,5 hari sudah tuntas. Moonface ini bisa digunakan untuk memperkirakan pasang surut air laut. Jadi cocok banget buat bapak yang hobinya mancing di laut. Bisa juga dipakai untuk mantau hilal, termasuk hilal gajian nih. Seru banget kan, Pak? Nah, balik lagi ke Casio Moonface di tangan Minwatch nih, Pak. Ketiga jam quartz ini punya banyak kesamaan. Salah satunya di komposisi dial. Subdial penunjuk tanggal dan hari diletakkan di posisi pukul 3 dan 9. Yang terpenting, ada indikator Moonface di posisi pukul 6. Case-nya ini juga tergolong mid-size, jadi ramah buat bapak yang punya pergelangan tangan kecil. Bahkan bisa dipakai gantian sama istri. Tak kenal maka tak sayang. Jadi sini, Minwatch aja kenalan lewat detail spesifikasinya ya pak. Ini dia spesifikasi untuk Casio tipe MTP, M305L, 1 AVDF, dan MTP 5305M, 8 AVDF. Case diameter 34 mm. Lug to lug 44,5 mm. Case material stainless steel. Strap material leather untuk tipe MTP M305L 1 AVDF dan stainless steel untuk tipe MTP M305M 8 AVDF. Water resistance 5 ATM atau 50 meter. Glass material mineral glass. Movement-nya menggunakan quartz movement dan terdapat fitur Moonface, date subdial dan day subdial. Dan ini spesifikasi untuk Casio tipe MTP M300D 4 AVDF. Case diameter 40 mm. Lug to lug 46,6 mm. Case material stainless steel. Strap material stainless steel. Water resistance 5 ATM atau 50 meter. Glass material mineral glass. Movement-nya menggunakan quartz movement. Juga terdapat fitur Moonface, date subdial dan day subdial. Jadi ya Pak, banyak Casio Moonface yang baru mendarat di jamtangan.com dan masing-masing punya warna dial, bentuk case, dan material strap yang beragam, tapi sama ciamiknya. Kebetulan yang ada di tangan Minwatch ada tiga ini, tipe MTP, M305L, 1 AVDF dengan case rectangular, dial hitam, dan strap leather. Lalu tipe MTP 5305M, 8 AVDF dengan case rectangular, dial abu-abu, dan Milanese mesh bracelet. Serta tipe MTP M300D 4 AVDF dengan cushion case, dial warna merah, dan trilling stainless bracelet. Ada minute marker di bagian outer ring dan lumi di hands-nya. Meski harganya terjangkau, seri Casio Moonface jadi bukti kalau Casio memang nggak pernah main-main dalam membuat sebuah karya. Dari segi fungsinya dapat, fitur Moonface mumpuni, dan desainnya juga kelas banget. Ini cuma tiga dari sekian banyak seri Casio Moonface yang ready di jamtangan.com. Tapi kuantitasnya nggak banyak, jadi bapak wajib cepet-cepetan. Terus harganya juga cuma sejutaan. Jadi mikir apa lagi sih pak? Mending langsung klik aja link yang ada di bawah. Oke, sekian dulu ya dari Minwatch. Silahkan like video ini, boleh juga tinggalin komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video!